Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan-akan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan. Edisi ke hutan kali ini kita itu mau nyari pohon kedaka, tanaman hias kedaka ya. Tentu bagi para pecinta jenis tanaman hias pakis-pakisan ini, yang biasa melihat kedaka di depan rumah akan punya sensasi dan pengalaman khusus jika melihatnya masih di dalam hutan atau masih di hutan liar nih, ya kan tuh. Contohnya ini nih, dia kedaka yang hidup di pohon kaliara kalau nggak salah nih ya, tuh. Nah ini jamurnya nih yang buat perkembangbiakan, ya tuh. Takta ya, satu nanti kita coba lihat ada berapa ya, beberapa. Satu kedaka di pohon kaliara. Nih tuh ya. Ini yang kedua nih. Kedaka di pohon apa nih ya, tuh. Besar. Kurang tahu nih pohon apa ya. Tuh. Ini kedaka juga terkadang disebut sebagai kedaka sarang keriting ya kan. Atau kedaka daun. Karena daunnya yang indah ya, hijau mengkilat. Terkadang juga disebut kedaka gunung. Atau disebut Asplenium nidus. Dan yang kelima terkadang disebut kedaka sarang burung. Kalau dalam bahasa Sunda sih disebut kedaka. Dalam bahasa Jawa atau Betawi kedaka. Atau terkadang disebut lukut dalam bahasa Banjar. Sekarang mari kita coba lihat lagi kan. Siapa tahu ada lagi kedaka yang lainnya. Tadi udah dua ya. Kita berjalan, coba nanti bisa nemu berapa kedaka. Ini di pinggir-pinggir kayak gini biasanya ada kan. Mudah-mudahan kita lagi beruntung ya. Menemukan kedaka yang bagus dan indah. Kalau perlu besar ukurannya. Wah, jangan sampai kelewatkan. Nih ada nih. Ini sama kedaka di pohon kaliara ya. Ya pohon kayak gini kalau nggak salah namanya pohon kaliara. Iya. Fakta ya. Kalau dia masih kecil nih. Kalau mau dibudidaya bagus nih. Tinggal diambil aja kayak gini, thread. Ini bisa buat media tanam. Ini ya masih muda katanya sih bisa disayur asal tahu caranya tapi ya. Jangan sembarangan tuh. Ini yang ketiga ya. Kita cari lagi kan, mudah-mudahan ada. Tuh ada lagi tuh. Yang keempat. Nah, kalau ini dia di pohon hantap. Ini yang kayak gini tuh pohon hantap namanya ya. Pohon hantap tuh bijinya bisa buat obat, daunnya juga bisa buat obat, pohonnya bisa buat pagar nih. Ini yang belum tahu nih. Bijinya itu hitam kayak gini. Tuh. Ini bisa buat dibikin kopi herbal bijinya ya. Kalau yang merah dia itu bunganya.
Bijinya bisa dibikin kopi herbal. Nah, ternyata ada pohon kedaka yang hidup di pohon hantap nih, Pak. Buktinya tuh. Ada dua bahkan ya. Tuh. Ada tiga nih. Ini pohon pertama, kedaka di pohon hantap. Ya, keempat ya, kita ada menemukan. Ini pohon kedaka yang kelima. Pohon kedaka di pohon hantap. Lalu tuh di bawah ada satu kan. Ya. Kedaka di pohon melinjo ya. Jadi hari ini saya menyaksikan ada 6 kedaka yang hidup di pohon berbeda. Satu kedaka yang hidup di pohon melinjo tuh buktinya. Tuh ya. Tuh, kita mendekat. Kedaka di pohon melinjo. Kedua, kedaka di pohon hantap ya. Tuh. Lalu ada kedaka di pohon kaliara. Ada kedaka di pohon bambu. Lalu ada kedaka di pohon rambutan dan pohon-pohon lainnya karena dia mudah menempel tuh. Bahkan itu ada di pohon melinjo lagi ya. 7. Jadi 1 2 3 4 ya, 7. Nah, jadi pencarian kita kali ini menemukan 7 pohon kedaka yang hidup numpang di 4 jenis pohon ya, yang satu jenisnya kita tadi nggak tahu ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.